warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Brother Durian. Jadi sekarang kegiatan Brother Durian mengganti polybag bibit alpukat yang kemarin Brother Durian di video berikutnya, video sebelumnya maksudnya itu. Nah, ini bibit alpukatnya, tapi cara di sini ganti medianya sangat berbeda sekali. Jadi kita isi tanah separuh dulu seperti ini, langsung kita isi ini, nanti kita dibuka, terus isi tanah, nanti kita lanjut ke pemerapekannya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, kita mulai pemolibikannya. Nah, seperti ini cara membuka polybagnya. Kita ambil dari ujung bawahnya, kita tahan tanah atasnya, lalu diporos-poroskan kayak gini. Wah, ini mah hancur, geng. Kita ganti yang lain dulu aja. Ini lah kayaknya bagus nih. Kalau hancur nanti di kajana seperti ini bisa terlihat jelas. Jadi kita langsung masukkan, dan ini udah ada tanahnya. Kita hancurin bagian pinggirnya, terus kita kasih tanah lagi. Ini bukan tanah ya, pasir. Tapi kita dicampur sekam pasirnya biar agak ringan. Maaf ya, saya nonggengan karena saya ini emang kayak gini bikin kontennya gak sopan. Jadi Brother Durian sudah sediakan tanahnya ke Arko. Jadi tinggal isi. Seperti itulah cara ganti media di sini. Tapi kalau di daerah saya Jawa Barat sudah ambil isi setengah, langsung isi
bibitnya langsung diminumin pakai tape gitu kan. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Edukasi tanpa ya begitulah konten-konten gak jelas gitu. Kebun muda. Jadi brodor durian sekarang tuh mengganti polybag yang dijangka 1 minggu berdua, yang satu cuma sampai Rabu doang. Seterusnya sampai satu brodor durian ini mengganti polybag 1981. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan menyerah. Beratnya tuh, soalnya ini tanah pasir, beratnya minta ampun, jangan dibayangkan lah, angkatin aja coba, dibayang-bayang kalau gak bakal karuan, mending coba angkat. Boh, adalah sekitaran 6 kilo. Di sini karena beda tempat, beda tanahnya juga. Susah kalau pengen tanah subur itu, ini tanah urug katanya, pasir urug. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih yang telah support dan setia menemani channel Brodor Durian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.